Alhamdulillah, sekarang saya kaki Redan. Selamat datang ke Pulau Redan. Okay, alhamdulillah, jalanan kami dari jeti Meran menuju ke Pulau Redan memakan masa 40 minit. So, alhamdulillah, kita dah sampai ke Pulau Redan. Nikmati pakej-pakej yang ditawarkan oleh kaki Redan. InsyaAllah, nanti tertunjuk apa yang ditawarkan oleh kaki Redan untuk anda di luar sana. Terlebih PPK kembali lagi dan hari ini kami mendapat jemputan dari kaki Redan yang dimiliki oleh anak Pulau Redan sendiri, Encik Hafiz Rusli. So, kat sini kami ditawarkan pelbagai pakej yang menarik. Dan kaki Redan, kami berada di cagar hutan. Aktiviti yang ditawarkan oleh kaki Redan merupakan aktiviti yang kelainan daripada orang lain. So, hari ini kita berada di cagar hutan dan kita akan melihat proses kita keluarkan anak penyu dari lubang ini dan kita akan masukkan ke dalam beg ini untuk diuruskan oleh pusat kajian yang diuruskan oleh UMT C-TRU. Pulau Redan terletak di perairan negara Terengganu, dikelilingi 9 pulau lain. Pulau Redan adalah antara pulau paling tercantik di negeri Terengganu. Dengan air yang jernih, pantai yang bersih dan spot-spot percutian yang unik, tidak heranlah ia menjadi antara destinasi popular setiap tahun. Untuk ke sini, anda boleh mengambil beberapa transport dari beberapa lokasi. Antaranya, pakej yang ditawarkan oleh kaki Redan merupakan pakej yang berlainan dengan pakej-pakej yang terdapat di Pulau Redan sendiri. Antaranya, program ke cagar hutan dan destinasi kaki Redan adalah Pulau Paku dan juga Pulau Lima. Dengan pakej yang ditawarkan oleh kaki Redan membawa anda merasai pengalaman yang lebih berharga yang tidak dapat di tempat lain. Pulau Paku merupakan destinasi yang disediakan oleh kaki Redan. So, di pulau ini merupakan terdapatnya kore-kore yang berwarna hijau yang sangat indah di Pulau Redan.